Pemain mereka dalam keadaan yang bermasalah, tetapi malangnya Man dan juga salah seorang pemain mereka akan terpaksa untuk tinggalkan kedua-duanya di bahagian belakang. Ya betul, memang revival tersebut tidak boleh dilakukan langsung. Circle terlalu sakit ini, circle yang kelima. Masuk circle yang keenam, tapi itulah dia Sin B tersangkut di bahagian luar zone, ditembak dengan begitu mudah sekali oleh R2K. RZ juga akan dikunci pada waktu ini bersama-sama dengan Wills dan juga Exist Red One sebentar tadi, meninggalkan 11 pasukan saya lagi pada waktu ini. Tapi berjaya untuk mendapatkan window chicken dinner, tempat paling terbaik. Saya tak tahu tim mana, tapi Four Rivals dia dah jaga sempadan kau-kau pada waktu ini. Dua mati singgit lepaskan bosku. Dia hanya ada 1% kit saja lagi yang tinggal. Tapi YSX akan melakukan satu gerakan ke hadapan. Insomnus telah pun di knockdown. Satu FFP telah pun dilemparkan oleh si Razor. Itu bermakna tangga tersebut tidak akan dapat dinaiki oleh pemain-pemain lepaskan YSX. Sam Z. Satu bom tangan ke bahagian bawah. R2K dikeluarkan di tempat yang ke-10. Nate yang mantap daripada AP berjaya terobakan satu. NC akan di knockdown oleh Team Secret. Tapi perlawan dekat kawasan ini masih belum tamat daripada Dola. Akan mula terreload terlebih dahulu tembakan daripada Razer berbagai belakang. Berjaya terobakan satu berjatuhan dua. Satu lagi yang tinggal terobakan YSX. Satu terobakan dilakukan. Tetapi mereka yang akan hampir rata. Dan rata juga untuk pasukan. Berbagi dua saja lagi berbagi untuk pasukan Samna. Tapi dua juga terobakan YSX. Masih lagi ada satu lontaran bom tangan. Itu bukan bom tangan. Itu adalah satu stun grenade. Akan dilemparkan ke harapan. YD akan cuba terbantu terlebih dahulu. Dola akan bergerak secara solo saja. Dan itu adalah kesilapan yang agak besar telah dilakukan oleh diri beliau. Tapi ketiga ini dua pemain. Drax Dewi Lasin. Persediaan kini sudah pakai. Satu perang akan dilakukan dengan hadapan. Malangnya untuk pasukan YSX ketika ini. Ada seorang saja yang ketinggal. Ataupun mungkin masih lagi ada kedua-dua pemain yang masih berbagi untuk pasukan YSX. YSX ada satu. Saya menang ada satu. Dan kedua-duanya masih lagi terjatuh di kawasan sekali. Dan Drax akan berjaya itu clutch. Meratakan. Look. Terus aggro, terus push kau-kau Memang betul-betul tidak ada sebarang. Wow, dan dia telah mendapatkan satu. Emosi down di sasaran rendah dekat situ. Dia dapatkan kedua-dua main tersebut. Cuba untuk menghabiskan, tetapi overcommitting yang dilakukan oleh Adeluk mungkin akan membawa padah. Sekali Farah masih lagi seorang pemain, mungkin sedang melakukan satu healing games di kawasan luar zone kita. Tetapi dia nak tembak tadi ke hadapan muka.